Di tengah heboh berita pernikahan Syahrini dengan Reino Barak, Luna Maya dikabarkan terbang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. Naomi Angela, gadis indigo yang memiliki penerawangan supranatural, menyebut Luna Maya kini berusaha tegar dan berserah diri kepada Tuhan. "Aku senang dengar Luna Maya umrah, itu tandanya dia berserah diri kepada Tuhan. Luna Maya itu jauh lebih baik dari sebelumnya," ungkap Naomi Angela di Kuningan City, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Februari 2019. Selama berhubungan dengan Reino Barak, menurut Naomi ada aura positif yang terlihat di Luna Maya. Artis asal Bali itu tampak berubah drastis menjadi wanita yang lebih baik dari sebelumnya. Naomi pun menyarankan kepada Luna Maya untuk tabah dan menjalani hidup seperti biasa. Naomi melihat akan ada jodoh yang tepat untuk Luna Maya setelah melewati ini semua. "Untuk Mbak Bulan, Luna Maya, yang baik dan cantik, aku rasa sih enggak usah berlarut-larut, sedih. Tuhan bakal memberikan kamu jodoh yang baik, setidaknya kamu sudah lebih baik," kata Naomi Angela.